Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarif ala sayyidina wa nuri kulubina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa alani wa sahbih adada kulli darratin alfa marrah. Amma ba'd, ikhwani yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dalam majlis ini. Semoga senantiasa Allah ta'ala berikan istiqamah kepada kita, dan semoga Allah ta'ala hilangkan ngantuk dari kita semua, sehingga pulang dapat ilmu. Pulang dapat ilmu. Pulang dapat ilmu. Yang ngantuk tak sengano keplecuk tiba nyosok. Kesandung. Hah? Ada yang ngantuk? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Naam. Puji syukur kan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala masih takdirkan kita semua untuk hadir di dalam majelis ini. Tentu hal seperti ini merupakan satu bentuk bahwa Allah ta'ala itu masih milih kita di jalan kebaikan. Ya, syukur kepada Allah. Karena berapa banyak di luar sana yang mereka sempat tapi mereka gak bisa hadir. Mereka punya waktu, punya kendaraan, punya tenaga, sehat, tapi gak bisa hadir ke majelis seperti ini. Tapi sekarang ini mau gak mau, suka gak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, yang hadir sekarang ini tentu adalah berkat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala takdirkan kita seperti ini terus sampai insya Allah kita menjadi seseorang yang bahagia fid dunia wal akhirah. Kalau ingat-ingat cerita-cerita apa yang disampaikan Habib Ahmad tadi itu rasanya seolah-olah seperti film. Seperti film. Kemudian bisa mengeluarkan karomah seperti itu. Luar biasa karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah ta'ala memuliakan hambanya yang dekat kepada Allah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para kekasih-kekasihnya Allah. Dan mereka menjadi begitu itu gak mudah, gak gampang. Yang lewati ngantuk yang kita rasakan sekarang ini, ngantuk yang kita rasakan sekarang ini, sampai beliau gak merasakan ngantuk sama sekali. Ngelewati semalam sampai mulai ba'dal isya, wudunya sampung ke subuh tadi, yang rasanya yang ngerasain seperti ente sekarang ngantuk nih. Mata nih capek dari tadi siang kan, habis kerja dari tadi pagi, pulang majelis sekarang ngantuk. Padahal nanti kalau sudah ditutup majelisnya padang. Ya, begitu sudah ditutup majelisnya, ya Rabbana atarofna seger. Ya kan, langsung siap-siap koreknya. Itu sudah sampai subuh besok tetap gak ngantuk insyaallah. Iya enggak? Iya enggak? Nah, itu namanya kita. Keadaannya kita itu seperti itu. Walhasil itu bedanya Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kita. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ngantuk juga, jadi aulia itu hadirin bukan enggak ngantuk. Wali itu juga bisa ngantuk. Wali itu kalau lihat perempuan cantik juga kepingin. Sama kayak kita sama. Cuman mereka pandai menahan, beda dengan kita. Mereka kalau melihat makanan nikmat juga pengen makan. Tapi mereka tahan. Seperti Syekh Ma'ruf Bajamal tadi yang diceritakan gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Itu beliau seorang wali, ya, alim, punya murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Guru muridnya lebih dikenal daripada gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang ngarang qasidah itu apa? Ya Rabbama katawasuf bi Muhammadin. Nah, itu karangannya Syekh Abu Bakar bin Salim juga yang punya wirid kabir, wirdus shaghir daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu banyak sekali auratnya. Syekh Ma'ruf Bajamalnya, ya, beliau sampai punya murid seperti itu juga mujahadahnya luar biasa. Sampai dikatakan,
termasuk ulama yang diusir dari kampungnya, yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal. Bahkan bukan hanya diusir, tapi juga dimalukan. Jadi karena memang banyak orang yang kagum pada Syekh Ma'ruf Bajamal, sampai akhirnya sama pemerintahan kala itu beliau itu dipermalukan. Ya, sampai dikatakan beliau itu diikat, kemudian dilepas bajunya, dikarak, diusir dari kampung itu. Nah, makanya termasuk ada beberapa ulama yang mereka itu di zamannya tidak dikenal, bahkan dijauhi sama warganya, tapi begitu wafat kemudian menjadi orang-orang yang sangat dikagumi, bahkan dikenang sampai saat itu. Syekh Ma'ruf Bajamal ini terkenal bagaimana kisahnya beliau tentang karomah-karomahnya beliau, sangat banyak diikuti oleh masa di kala itu. Ya memang manusia itu begitu. Nek kongen delok sing sakti-sakti itu seneng. Ya, ente ngelihat ada orang duduk di atasnya daun, sakti, cepat ditutup dindingnya. Ya. Tapi kalau sudah suruh ngaji, males ya gak karu-karuan. Nanti lihat orang kebal bacok, ya kan? Sakti ku kiai ku dibacok, gak mempan, gak mati. Ya kan? Udah kak gawok, apalagi orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia. Kalau sudah ngelihat ada kiai bisa ngeluar-ngeluarkan begitu. Makanya sekarang sampean ojo berharap ketemu kiai-kiai istiqomah ngeluarkan karomah seperti zaman dulu. Kenapa? Disembah ambek wong-wong model ente. Paham? Ente gak bakal hadir ke majelis ilmu, bakal hadir ke wali itu terus. Dikiranya dengan mulazamah kepada aulia tanpa menuntut ilmunya Nabi dan mengamalkan ilmunya, kemudian mendapatkan ketularan. Gak mungkin. Ya wilayah itu gak nular. Wilayah itu gak nular. Ini perlu inget-inget nih. Ya wali, belum tentu anaknya jadi wali kalau gak ngikuti tapak tilasnya bapaknya yang wali. Ya Gus gak mungkin sealim bapaknya kalau Gus tersebut gak mau mentapak tilasi apa yang telah ditapak tilasi oleh bapaknya yang alim dan wali. Dan wali itu syaratnya ngaji. Wali itu syaratnya, gak ada ceritanya wali gak paham rukunnya wudu, itu gak ada. Ya, gak ada wali gak paham rukunnya mandi. Itu ngaji dulu tentang syariat, tentang taat kepada Allah Ta'ala, bersihkan hati, buang penyakit hati, gimana caranya. Di situ kita kemudian akan menjadi orang yang diangkat. Jangan berharap menjadi orang yang sakti-saktian itu, jangan. Ya, jadi orang yang dicintai aja sama Allah Ta'ala sudah untung. Ya, gak usah minta lebih-lebih. Beb, enak beb. Dua pintu Doraemon. Ya. Amalan lipat bumi. Beb. Amalan lipat bumi. Mau ke Jakarta perjalanan 9 jam pengen 1 jam. Ini kira film. Ya, kemudian tiba-tiba langsung didapat gitu, mana pengen ya Allah. Gak ada, mujahadah dulu, ngantuk ngajinya dihilangin dulu. Ya, kalau sudah pengajian begini gak ngantuk, sudah senang, wirid sudah semakin kuat, bangunnya semakin kuat, kemudian terus kaeman ambil dunyoi, mulai sama Allah Ta'ala nanti dikasih sama Allah. Dimulai dari apa? Lisannya mustajab dulu. Lisannya mustajab, begitu ngomong, ya mulai mustajabah. Nah, itu syaratnya ya. Paham ya? Jangan terlalu gawok dengan hal-hal seperti itu. Fokus aja sama diri kita untuk menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dengan apa? Ilmu syariat dan ilmu tasawuf ini. Paham? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Maka kesempatan ini kita akan ngaji sedikit tentang bulan Muharram sehingga kita mengetahui fadilah yang tersembunyi daripada bulan Muharram itu. Allah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, wa amma asyura fa innama huwa yaumu husnin la faraha fihi min an qatala husain kana fihi. Adapun Asyura, di dalam Muharram itu ada yang namanya Asyura. Ya, Asyura kumbang keris. Ya, sapa sing nek moyo Asyura kumbang keris? Ada enggak di sini? Nah, nih, kalau sudah Asyura, jangan fokus sama kerisnya. Jangan fokus sama kerisnya. Nih, ikutin apa yang diajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai sekarang hadirin enggak ditemukan itu hadis, idza jaa Asyura falyughassil kerisuhu. Itu enggak ada. Ya kalau sudah datang bulan Asyura, maka kompe kerisnya.
cuci kerisnya itu enggak ada, masih belum ditemukan. Yang ada ini yang akan kita baca. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa Yaum Asyura, tanggal 10 Muharramnya itu, Asyura namanya. Tanggal 10 Muharram itu adalah Yaumul Huzn, adalah hari sedih. Hari sedih. Kenapa hari sedih? Bahkan beliau mengatakan la faraha fihi. Enggak ada kebahagiaan di tanggal itu, di hari itu. Kenapa? Karena di hari itu terdapat peristiwa yang menyedihkan dan memilukan hati. Apa? Terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, hari itu, hari Asyura itu merupakan hari ketika Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh. Di tanggal 10 itu Sayyidina Husain kepalanya terpisah daripada badannya. Di tanggal 10 Asyura itu. Ya, gimana? Di Karbala. Ya, nah. Bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai Imam Ahli Sunnah dalam perkataannya di atas menyatakan bahwa Asyura merupakan hari sedih. Nah, bukankah ini kemudian menjadi dalil bagi kita kalau sudah 10 Muharram kita nangis-nangis. Kita nampar-nampar pipi sedih. Husain, pedang, ini kalau mati bukan berkabung kita. Maulidan, nah, Husain sambil pukul-pukul itu sebagian daripada kebiasaannya orang-orang Syiah, ya, orang Syiah kalau sudah tanggal 10 gitu. Maka dikatakan bulan tersebut, ya, bukan bulan kemudian kita di tanggal 10 itu kemudian bersedih, memukul-mukul kepala, nempeleng-nempeleng wajah, tidak seperti itu. Tapi cenderung kepada apa yang telah dikonsepkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan bulan tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan ibadah. Kenapa demikian? Karena sebab memang Al-Quran telah mengatakan inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun sampai akhir daripada ayat itu. Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan. Ya, dari salah satu 4 bulan itu terdapat bulan Muharram. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau sudah masuk kepada bulan Muharram? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram merupakan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lain. Nabi mengatakan paling afdalnya puasa setelah Ramadan yaitu puasa bulan Muharram. Nah, kemudian paling afdalnya salat setelah salat wajib yaitu salat malam. Salat malam di sini dimaksud bukan salat isya. Kalau salat isya sudah masuk kepada fariidhahnya. Apa? Ya, kamu bisa witir misalnya. Ya, witir sebelum tidur atau sholat sunnah mutlak, ya sholat saja pokoknya sunnah, dua rakaat salam itu sholat yang diceritakan Nabi Muhammad tadi, ya sampai ribuan kali itu namanya sunnah mutlak. Jadi gak ada sebab, gak ada apa yang moro-moro sunnah sholat sunnah, maka itu termasuk sholat sunnah mutlak sampai 1000 kali, 2000 kali, silahkan semampu kita, ya semampu kita untuk sholat itu. Sholatul lail atau bisa juga masuk kepada sholat tahajud. Ya, setelah masuk sepertiga malam kemudian niat tahajud. Ya, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Muharram terdapat satu hari khusus dan lebih kita kenal dengan yang namanya Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Dianjurkan berpuasa di dalamnya. Kenapa begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahtasibu 'alallahi
ayyukaffira sana allati qablaha. Ya, Nabi mengatakan aku berharap puasa di 10 Muharram itu kemudian Allah Ta'ala takdirkan bagi diriku untuk diampuni 1 tahun sebelumnya. Jadi dosanya diampuni 1 tahun sebelumnya. Ini kan nikmat. Dengan kita berpuasa. Ini sebenarnya khususnya untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Makanya Jibril sampai mengatakan, apes-apesnya kita, apes-apesnya umatnya Nabi Muhammad, yaitu kalau dia itu masih masuk ke dalam neraka. Paling elek wong wis. Kenapa begitu? Bayangkan puasa 1 hari, dosanya diampuni 1 tahun. Belum lagi nanti masuk ke Ramadan. Belum lagi nanti setiap hari Jumat ada pengampunan mingguan, ada pengampunan bulanan, ada pengampunan tahunan. Semua dihamparkan untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallihi Wasallam. Sumul Ashura At-Tasi'a wal-Ashira Fa'innahu yukaffirud dunuba sanah. Bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah berkata beliau, berpuasalah kalian 10 Asyura. Maksudnya tanggal 10 Muharram, yaitu Asyuranya. Ya. Berpuasalah kalian pada 10-nya. Ya, dan juga 9-nya. Dan juga 9-nya. Kenapa begitu? Fa innahu yukaffiru dzunub sanah. Karena kalau kamu puasa tanggal Tasu'a, Asyura, tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, maka hal yang seperti itu dapat mengampuni dosa kita dalam satu tahun. Kenapa kok ditambah sama Sayyidina Ali 9? Biar kita gak sama dengan orang Yahudi. Karena Nabi waktu itu pernah jalan, ya, nemui gerombolan orang Yahudi, mereka berpuasa. Nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka? Mereka berpuasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dalam rangka apa? Karena sebab matinya Nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Kemudian Nabi mengatakan sebenarnya aku yang lebih berhak untuk berpuasa karena sebab wafatnya Nabi Musa. Wafatnya atau kemenangannya? Kemenangan, ya. Karena sebab kemenangannya Nabi Musa. Karena Musa dimenangkan daripada kejaran Fir'aun. Ya. Sehingga akhirnya mereka berpuasa. Maka sama Nabi SAW dianjurkan untuk ditambahkan. Biar gak sama dengan orang-orang Yahudi di kala itu. Ya, ditambahkan satu hari tanggal 9, 10 puasanya kita. Ya, Bim, kalau puasa tanggal 10-nya itu apa boleh? Boleh. Boleh. Yang enggak boleh itu enggak puasa pun juga enggak apa-apa sih. Enggak puasa juga enggak apa-apa karena sunnah. Tapi kalau sesuatu yang disunnahkan kemudian mampu dan ditinggalkan, maka dia mendapatkan makruh. Ingat tuh ya. Kamu mampu sholat duha, terus gak sholat duha sengaja, maka makruh. Kenapa? Karena duha itu disunnahkan. Semua kesunahan yang diajarkan Nabi, disunnahkan Nabi, kita mampu mengerjakan, sengaja gak kita kerjakan, kamu kena hukum makruh. Semuanya itu. Kamu mampu ngomong bismillah saat mau makan, ngucapin bismillah saat mau makan, terus kamu gak baca bismillah. Padahal kamu tahu kalau bismillah itu adalah sunnah, maka ninggalkan bismillah, ya, itu makruh. Begitu juga puasa ini. Paham? Paham. Di hari ini pula, itu yang pertama ya, dianjurkan kepada kita untuk 10 Muharram kita berpuasa ditambah dengan tanggal 9-nya. Di hari ini pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu wafat sebagai syahid. Diriwayatkan di dalam hadis. Ya, ada hadis bahwasanya dikatakan yang artinya, anda bacakan artinya ya. Langsung saja. Berkata Ummi Salamah, sewaktu Nabi tidur di rumahku, saat Nabi tidur di rumahnya Ummi Salamah, tiba-tiba Husain hendak masuk. Maka aku Ummi Salamah duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu. Mencegahnya masuk karena khawatir membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Husain masih kecil. Masih merangkak. Jadi dihalangi sama Ummi Salamah gitu. Biar enggak masuk ke tempat tidurnya Nabi. Khawatir mengganggu tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian aku lupa.
akhirnya tidak tahu ya apa, beliau lupa sampai akhirnya Ummu Salamah ini bangun meninggalkan gak ngejaga Nabi dari Sayyidina Husain yang masih kecil. Sayyidina Husain masuk akhirnya. Begitu masuk, Sayyidina Husain duduk di atas perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendengar rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikaget begitu Nabi itu. Kaget. Ya, akhirnya Ummu Salamah juga kaget, datang menuju ke Nabi, ternyata Sayyidina Husain sudah di perutnya Nabi. Kayaknya guyon sama anak sambil dipegang ditaruh di atas badannya kita itu juga itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya ya Rasulullah, demi Allah aku pun mendatanginya. Kemudian Ummu Salamah mendengar ritiannya Rasulullah, aku pun mendatangi dan bertanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak menyadari kehadirannya ya Rasulullah. Ana gak sadar, tadi itu ana jaga, kemudian ana lupa sampai akhirnya Sayyidina Husain itu masuk dan mengganggu tidurmu. Gitu ya. Sahabat itu begitu, sampai tidurnya Nabi itu dijaga betul, biar gak keganggu, gak kayak kita sebagai murid ya, gurunya malah dibangunin, bangun ya. Gurunya malah dibangunin ya. Rasulullah bersabda, ngam ya Rasulullah, kehadirannya Rasulullah bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku ketika Husain ada di atas perutku, seraya berkata malaikat Jibril, seraya berkata kepadaku, apakah engkau mencintai Husain wahai Muhammad? Maka aku pun menjawab, ya aku mencintainya. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya dari umatmu akan ada yang membunuh cucumu itu, akan ada yang membunuh Sayyidina Husain. Maukah engkau aku tunjukkan tanah tempat pembunuhannya? Maka aku pun menjawab, kata Nabi, ya. Maka Jibril pun mengepakkan sayapnya lalu memberikan kepadaku tanah ini. Tanah yang dipegang sama Nabi langsung ada di tangannya. Dikasihkan kepada Ummi Salamah. Ya, dikasihkan kepada Ummi Salamah. Itu juga tanda tempat mulia menempatkan saya ini, lalu dikatakan Ummi Salamah. Maka nampak pada tangan Rasulullah tanah merah, tanahnya warna merah. Rasulullah menangis seraya berkata, siapakah yang akan membunuhmu wahai Husain? Itu Rasulullah mengatakan seperti itu di percakapan itu. Tapi di dalam riwayat lain kemudian tanah itu tadi dimasukkan botol, disimpan sama Ummi Salamah. Nanti kalau itu sudah berubah menjadi merah, berarti di saat itu Ummi Salamah, ketahuilah saat itu cucuku Husain sudah terbunuh. Maka kemudian di kelak kemudian Ummi Salamah ini menyimpan botol itu. Subhanallah ya, Rasulullah sudah menilai, membaca bahwa dia nanti akan lututi sampai kepada wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian benar subhanallah, Sayyidina Husain memang wafatnya dibunuh bahkan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kaumnya sendiri Sayyidina Husain. Panjang itu ceritanya tentang kejadian Karbala itu ya. Insyaallah nanti Habib Ahmad ini kita minta aja kapan nanti bikin seminar khusus tentang Karbala ya, memperingati bulan Muharram atau Asyura ya. Jadi biar diceritakan sama beliau mulai dari detail semuanya, nanti kita akan rencanakan itu biar antum semuanya paham tentang kejadian Karbala ya, mulai daripada fitnah yang muncul sampai terjadinya pembunuhan Sayyidina Husain, anak cucu Nabi semuanya dibantai, sampai kepala-kepalanya anak cucu Nabi itu ditaruh di tombak, dikarak sama mereka keliling kampung, dihinakan ya. Sampai akhirnya kok masih hidup sekarang, ada ternyata ada beberapa yang masih hidup kemudian berkembang biak sampai saat ini. Nah, sebagian umat Islam menjadikan hari kematian Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu sebagai hari berkabung. Begitu tanggal 10 Asyura mereka sedih ya, merintih menangis-nangis sambil mukul wajahnya. Perbuatan seperti ini tentu tidak benar. Rasulullah tidak pernah menganjurkan kepada kita untuk menangis geru-geru karena sebab matinya seseorang. Makanya dosa.
Lagi biasa nih, terutama orang-orang Madura-Madura nih, saya sering sekali banyak nemukan tuh. Begitu sudah ada yang mati, aduh, sambil mukul kepalanya begini. Ya, itu cegah tuh kalau kita nemukan begitu tuh. Haram itu hukumnya. Ya, paskamaah begitu. Ya, benar ya. Paskamaah sambil alung-gulung gitu. Nah, itu buang itu kebiasaan seperti itu. Hah, hati-hati. Kenapa begitu? Itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, kata Nabi, man darabal khududa wa syaqqal juyuba wada'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku. Kalau ada orang yang kepaten, kemudian dia mukul-mukul pipinya, kemudian dia memukul-mukul dadanya atau merobek-robek bajunya, ya. Kemudian dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi gak boleh. Nabi pun saat ditinggal wafat oleh putranya, namanya Ibrahim, nangis, boleh nangis. Tapi gak boleh sampai teriak-teriak begitu, gak boleh. Keluarin suara gak boleh. Cukup keluarin air mata saja sambil sedih, boleh sedih. Karena kita manusia yang gak boleh itu sambil teriak-teriak. Ya. Layan bagi asiyah alal mayyit wala syakkus siyab. Ya. Dikatakan, riwayat lain, Imam Ja'far As-Sadiq beliau mengatakan, gak sepantasnya untuk teriak-teriak atas kematian seorang mayit wala syakkus siyab, dan merobek-robek baju. Ya, sambil rambutnya dibuka, pingsan semaput-semaput. Ya. Jadi kalau ada yang model-model seperti itu, langsung tarik masukkan kamar, kunci dari luar. Kunci dari luar. Itu kasihan jenazahnya yang kasihan. Cukup ente nangis saja. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anaka amarta bisabri. Sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil bilang ke jenazahnya Nabi, walau la annaka amarta bisabri wa nahaita anil jazai la anqadana alaika ma asyun, kata Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengajarkan kepada kami untuk sabar atas kematian seseorang, maka kami akan membanjiri wajah-wajah kami. Kami akan membanjiri berkeluh kesah, membanjiri diri kami dengan sumber air mata kami. Jadi kami bakal menangis teriak-teriak. Karena sebab diajarkan sama Nabi, sahabat ya sedih-sedih saja. Ya, karena sebab ditinggal wafat oleh Nabi. Beb, lalu gimana beb tentang hadis Sayyidatuna Aisyah saat ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dijadikan dalil sama orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kadang berdalil itu Aisyah saja ketika wafatnya Nabi Muhammad mukul-mukul wajah gitu kan. Karena sebab pengakuannya Sayyidatuna Aisyah. Ya memang ada pengakuan dari Sayyidatuna Aisyah. Dan itu mengaku salah Sayyidatuna Aisyah. Karena aku masih kecil saat itu, kata Siti Aisyah. Aku masih anak-anak. Aku masih kecil. Ketika Rasulullah wafat, ada di giliranku. Dan aku tidak menyengaja, kata Siti Aisyah. Dan aku tidak menyengaja. Jadi ada di pangkuannya Nabi, sampai kumpul antara ludahnya Sayyidatuna Aisyah dengan ludah Nabi Muhammad SAW saat Nabi minta disiwakan. Gitu ya. Dilembutkan oleh Siti Aisyah, kemudian disiwakan oleh Siti Aisyah. Kemudian wafat di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah. Begitu wafat, sama Siti Aisyah langsung taruh di kasur, di bantal. Taruh di bantal, kumpul sama perempuan yang lainnya, Siti Aisyah ikut mukul gitu. Nah itu pun itu adalah ucapan Sayyidatuna Aisyah mengaku salah. Karena aku saat itu masih kecil, kata Siti Aisyah. Ya. Nah ini ungkapannya Sayyidatuna Aisyah, hadis riwayat Ahmad. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahri wa nahri wa fi dawati lam adlim fihi ahadan famin safahi wa hada sati sinni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa fi hijri summa wada'tu ra'sahu ala wisadatin wa kuntu altadimu ma'an nisa. Kemudian aku mukul-mukul bersama perempuan yang lainnya, wa adribu wajhi, dan aku memukul wajahku. Hadis riwayat Ahmad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, tadi cerita yang saya sampaikan kepada antum semuanya. Itu menceritakan, kemudian dijadikan dalil sama orang-orang Syiah. Tuh Siti Aisyah saja begitu. Ya kan? Ketika wafatnya Nabi mukul-mukul wajah. Kenapa kalian melarang kami untuk
berduka sambil mukul-mukul wajah. Kata saya, kata orang-orang si Anam. Itu sepenggal daripada kejadian-kejadian di Asyura, termasuk di tangga Asyura itu banyak sekali kejadian. Ya, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, keluarnya Yunus bin Matta daripada perut ikan, ya, setelah ditelan sekian lama kemudian dikeluarkan, itu 10 Muharram, ya, tanggal Asyura itu. Makanya minta kepada Allah Ta'ala sejak masuk awal Muharram, biar di Asyura ini kita juga dimenangkan, dimenangkan hajatnya, dimenangkan mimpinya, dilunaskan hutangnya, kemudian disehatkan badannya, dibahagiakan keluarganya. Itu tawassulnya kita, sebagaimana Allah Ta'ala mensukseskan, membahagiakan para anbiya, para awliya di tanggal 10 bulan Muharram. Kita juga minta kepada Allah Ta'ala, bahagiakan kami, kabulkan hajat kami sebagaimana kau mengabulkan hajat-hajat mereka, ya. Bismillahirrahmanirrahim.